Otter. Kali ini kita akan membahas baby otter. Masih kecil, ini masih baru lahir. Perkiraan umur semingguan. Kecil-kecil. Yuk ikuti terus Dayan Channel untuk mengulas tuntas cara perawatan baby otter yang baik dan benar. Dan pastinya perawatan otter ini mudah dan murah. Yuk ikuti terus gimana cara perawatannya. Yang pertama, kita harus pastinya memiliki otter, baby otter. Terus saran dari saya itu minimal kita harus pelihara dua, biar dia itu saling menghangatkan satu sama lain. Itu ya yang pertama. Terus untuk susu baby otter ini kita taruh dulu ya. Nah, untuk yang pertama kita pakai susu SGM Ananda 0,6. Ini yang familiar di teman-teman pecinta hewan untuk yang baby. Yang rekomendasi dari teman-teman itu susu yang bebas laktosa, bisa SGM yang bebas laktosa, susu kucing atau anjing, sama susu kambing itu. Cuma yang paling murah yang ini kisaran harga 13.000 sampai 15.000. Ini ada laktosa itu termak rendah. Terus apalagi kita simak yuk. Nah, pastinya tisu. Kita harus bawa tisu. Ini fungsinya tisu ini apa? Fungsinya tisu ini ketika kita ngasih susu, ketika susunya itu berjatuhan di bawah atau di mulutnya, segera mungkin dibersihkan biar bulunya tetap halus. Ini nggak perlu dimandikan lagi, nggak perlu. Terus yang kedua, fungsinya ini untuk pups. Nanti kita kasih tahu caranya pupsnya gimana di sini. Sebelum kasih susu, biasanya saya pupskan dulu. Apalagi ayo pastinya air hangat. Ini tadi barusan bikin, ini masih hangat ini. Kita taruh sini ya. Air hangat. Terus yang paling penting ini. Bisa lihat, ini ya. Yang paling penting ini sepet. Pakai yang kecil aja. Yang kecil. Terus ini rahasia. Ini pakai pentil yang ujung pentil yang tertutup. Nah, ujung pentil yang tertutup ini kita lubangi kecil. Yang penting susunya biar enggak terlalu kencang dan dia nyedot enak kayak susu indukannya. Nah, perlu dan jarang orang yang ketahui kapur aja. Ini fungsinya hindari otter, baby otter kita dari serangan semut. Jadi perlu ini. Jadi kita kasih di tempat babynya. Terus untuk tempat baby itu mudah, simple. Kalau kita lebih hemat bisa carikan jerami ini kayak ini mbak ya, jerami. Nah, ini lebih enak dia karena di alam seperti ini. Nah, untuk teman-teman cukup ini aja, kerdus untuk baby otter. Meskipun nggak perlu dikasih lubang nggak apa-apa, cukup sini aja kasih kerdus sama kain yang bersih di rumah. Cukup gini aja, nggak perlu dikasih apa-apa. Ya, yes, cukup hangat ini. Lubangnya lubang alami gini. Reng harganya ya. Ini paling bekas, paling 500. Kain, kita bisa cari di rumah ini kain ya. Kain bekas, bisa cari di rumah. Terus, susu SGM, perkiraan 15.000. Tisu, ini 3.000. Kapur ajaib, mungkin 2.000. Sama spetnya suntik ini sama pentilnya mungkin 2.000. Berarti berapa? Ayo kita total 15.000, 18.000, 20.000, 22.000, 22.500. Murah kan? Nah. Oh ya, ada satu lagi, ini rahasia. Kita belum ini apa ini ayo. Ini ya, ini yang ramuan yang khusus. Ayo apa? Gula merah atau gula batok. Ini besar ya, ini udah potongan. Besarnya cuma 500, berarti totalnya 23.000. Ini yang penting buat gizi dan stamina. Nah, yang terpenting sebelum kita kasih susu, kita pupsin dulu. Kita bisa lipat-lipat tisu ini. Nah, yuk, ini lebih dekat lagi. Kita pegangnya caranya begini. Ya, pegangnya begini. Terus tisu yang saya lipat ini taruh di tengah-tengah sini. Nah, masukkan sini sambil dipegang ekornya. Nah, ini. Nah.
Habis setelah kita nyaman seperti ini, kita pupuk begini. Nah, dia itu sambil pup. Nah, ini pup sini. Nah, ini ya. Pup ini. Kencing masih kencing. Kelihatan ya, ini basah ini. Jadi sebelum kita kasih susu harus kita terapi seperti ini dulu. Usahakan di sekitar kemaluannya itu bersih ya, jangan ada bekas kotoran ini, ada pupsnya ini. Untuk warna pups otter bervariasi tergantung dari susunya juga. Kalau dari induknya biasanya masih hitam. Untuk pembuatan susunya, yuk kita mari kita racik caranya untuk baby ukuran segini. Kalau standarnya biasanya saya itu pakai 2 sendok susu, ini 2 sendok susu, airnya sampai 25 ml. Karena ini babynya kecil-kecil, kita sesuaikan aja ya. Kita ambil 1 sendok ya. Kita ambil 1 sendok ya, 1 sendok kita taruh sini. Nah, kita taruh. Terus yang penting gula merah, ini penting. Dikit aja. Segini cukup. Nah. Ya, kelihatan ya. Cukup dikit aja, enggak perlu banyak-banyak. Setelah itu air hangat. Kasih air hangat. Yang penting kalau kita kasih gula merah itu jangan terlalu warnanya terlalu orange. Kalau terlalu orange berarti kebanyakan. Kalau masih putih berarti kurang gula merahnya, intinya itu. Saya kasih dikit aja. Dikit. Yang penting kita buat yang sebisa mungkin yang kental. Nah. Warnanya, nah kayak gini kan ya, nggak terlalu oranye, kelihatan. Nah, kita campur. Terus usahakan sebelum kita kasihkan ke sus otternya dulu, kita tes dia masih panas atau enggak. Cara ngetesnya bisa seperti ini, kita teteskan di sebelah sini. Kalau hangat-hangat kuku, itu hangat-hangat kuku itu ketika ditaruh hangat, tapi ketika udah beberapa detik langsung dingin. Nah, itu hangat-hangat kuku. Setelah itu kita siapkan tisu. Ini fungsinya buat nanti kalau susunya yang tumpah-tumpah. Terus kita kasih suntik. Kita kasih sedot dulu. Nah, dikit. Untuk baby otter yang baru pertama nyusu pakai susu formula itu kita harus buat dia ngerasain susunya itu ya. Oh ya, ini yang perlu teman-teman ketahuin sebelum baby otter kalau haus itu ada 2 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama dari suara, ketika dia bunyi seperti ini itu dia lapar. Terus cara kedua, kita taruh di hidungnya, tangan kita taruh di hidungnya gini. Kalau dia nyerondol, dia lapar kayak gini, kita pegang ya. Nah, dia bakalan nyerondol. Kalau nyerondolnya kenceng, berarti dia lapar banget. Tuh, cara untuk ngasih susu. Nah, posisikan dia seperti ini. Cara seperti ini bervariasi. Kalau saya pribadi seperti ini. Posisinya pegangnya ya. Posisinya pegang. Terus untuk masukkan sepet ini ke otter, baby otter, jangan dari depan sini ya, dari samping. Dari samping kita masukkan baru ke depan. Depan gini. Nah, kita dorong pelan-pelan aja. Ini sambil kalau ada dorongan yang cepat itu berarti dia sedot sendiri. Nah, kita pelan-pelan aja. Ya. Ini udah pinter ini dia nyedot ini. Gak perlu dipaksa untuk ngedotnya cepet, gak perlu dipaksa. Jadi biar dia ngedot sendiri. Terus kalau seandainya sudah habis segini, habis ini ya, habis.
kita diamkan dulu sejenak, jangan langsung banyak gitu, jangan. Nah, kita taruh dulu defibrillatornya, kita tunggu beberapa menit lagi biar dia, kalau kita kasih terus bisa, cuma itu rawan kesedak itu susunya itu keluar dari hidung. Nih, dia masih mau lagi nih, nyerondol ya ini ya. Terkadang ada baby otter yang enggak berisik, jadi dia jarang mengeluarkan suara, jadi bisa pakai cara ini nyerondol. Kita kasih baby yang satunya ya, kita kasih baby satunya. Pelan-pelan aja. Yang penting rutin. Nah, untuk susu yang sudah dibuat itu maksimal 1 jam harus dibuang ya, kalau ada sisanya jangan dipakai lagi. Terus pembuatannya harus susu, airnya harus hangat, itu yang wajib itu. Terus untuk pemberian susu pada baby otter ini 5 jam sekali. Terus ketika dia kasih susu, kita kasih susu masih berisik, yang penting sekiranya kita udah cukup itu porsinya dia, jangan dikasih lagi. Kita tes perutnya ini besar apa enggak, kalau udah besar dia minta terus, jangan dikasih, biarin aja. Meskipun dia teriak-teriak, nanti tambah muntah-muntah atau dia malah kembung. Nah, kalau ada sisa seperti ini atau tetesan, langsung dibersihkan aja ya, langsung dibersihkan aja. Ini nggak usah digesek, cukup ditempel-tempelin aja karena tisu sudah menyerap air kan. Nah, jadi biar nggak ada sisa susu dan bulunya tetap bagus. Ciri-cirinya udah kenyang, pertama tandanya perutnya besar ya, perutnya besar. Terus dia itu biasanya kalau kita kasih susu di mulutnya itu luber-luber ya. Terus dia itu gini-gini biasanya tangannya, kayak mau nolak gitu, gini-gini. Nah, terus sama mulutnya itu mangap, buka mulut ya, itu intinya cirinya dia sudah kenyang. Nah, perutnya besar, bisa besar ya perutnya ya. Ini besar besar. Ini udah kenyang semua ini. Tempat baby otternya kita kan pakai kardus. Nah, usahakan sela-sela ini kita kasih solasi ya, kasih solasi untuk biar semut nggak naik. Terus sini kita buat garis menyebar rata untuk menghindari semut itu. Jangan tinggi-tinggi, takutnya kalau tinggi-tinggi di sini kita pegang, takutnya gitu. Jadi di bawah-bawah aja sini biar hindari semut. Bagi teman-teman yang masih bingung atau mau tanya jawab, bisa komentar di bawah ya. Oh ya, komentar juga. Ini mau dikasih nama siapa? Nama siapa? Kita akan melihara yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Ini ya. Ini betina semua. Sampai jumpa, dadah.